Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Iva. Dan buat kalian baru aja mampir di channel YouTube aku, selamat datang dan salam kenal, nama aku Iva. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas hair care yang dalam bulan ini aku pakai terus. Awalnya sih aku penasaran ya, karena tuh sering seliweran di TikTok waktu itu. Terus katanya juga bagus untuk yang berhijab seperti aku ini, yang sering banget lepek dan rontok, apalagi rontoknya itu parah banget menurut aku. Ini aku pakai punya Scarlett ya, jadi ada sampo sama juga conditioner. Ini namanya Jordania Sea Salt Sampo, yang ini namanya Jordania Sea Salt Conditioner. Untuk hair care Scarlett ini tenang aja udah ber-BPOM, dan untuk beratnya ini masing-masing 250 untuk sampo dan 250 untuk conditioner. Untuk packagingnya masing-masing sama ya, jadi kayak botol plastik gitu. Kemudian ini tinggal dibuka tutup case-nya aja. Untuk aromanya ini pas datang itu kayak tutupan plastik gitu, dan saat dibuka plastiknya tuh aromanya tuh udah wangi banget, wanginya tuh wangi banget. Terus abis itu untuk teksturnya, kalian bisa lihat teksturnya seperti shampoo pada umumnya ya. Dan ini tuh, aduh. Dan ini tuh aromanya wangi banget, wangi magnolia. Ini tuh bikin fresh banget kalau seandainya kalian shampooan pakai si shampoo ini. Nah, kalau untuk conditionernya, ini sama buka tutup seperti ini. Cuman kalau menurut aku ya, untuk conditioner ini dengan packagingnya seperti ini itu agak menyusahkan, karena kalau seandainya tinggal dikit kayak gini tuh agak susah gitu ngambilnya. Mendingan kalau conditioner menurut aku tuh yang kayak pump gitu loh, jadi enak ngambilnya. Nah, ini teksturnya agak sedikit kental. Wanginya tuh wangi banget. Menurut aku ini wangi yang fresh banget gitu. Untuk sampo sama conditioner ini itu bisa digunakan untuk semua jenis rambut, dan diusahakan di usia 13 ke atas baru bisa menggunakan si sampo ini. Dan ini aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Pakainya sih sama ya seperti sampoan pada umumnya. Jadi setelah kalian menggunakan sampo, setelah menggunakan sampo kemudian kalian bisa pakai conditioner. Dan kalau seandainya kalian mau pakai conditioner seperti ini, usahakan jangan sampai di kulit kepala, jadi cuman bagian tengahnya rambut aja sampai ke ujung gitu. Abis itu didiemin, baru nanti bisa dibilas hingga bersih. Nah, untuk fungsi dari shampoo dan conditioner ini bisa berfungsi untuk mengontrol kadar minyak di kulit kepala, kemudian juga bisa membersihkan kulit kepala yang pasti, dan juga menguatkan akar rambut, serta bisa memberikan volume pada rambut yang pasti bisa mengurangi rambut rontok dan juga bercabang. Memang sih menurut aku untuk pemakaian hair care ini bisa ngurangin banget kerontokan pada kulit kepala aku. Jadi biasanya rontoknya banget gitu ya, sekarang udah kayak mendingan banget. Dan aku suka ini aromanya, yang jelas aromanya wangi banget, tahan lama di rambut. Aku juga ngerasa rambut aku nggak gampang lepek meskipun aku berhijab seharian. Wajib kalian coba juga sih kalau seandainya kalian berhijab, rambut lepek, rontok gitu ya. Karena menurut aku si hair care Scarlett ini ngebantu banget untuk ngatasin rambut lepek sama rontok gitu ya. Okay, overall aku suka sama produknya Scarlett ini, karena ini udah sampai segini aja gitu ya, berarti aku cocok dan aku udah pakai dalam bulan ini untuk produk hair care ini. Okay, segitu aja review aku mengenai shampoo-nya Scarlett dan conditioner-nya Scarlett ini. Semoga kalau seandainya kalian mau cari shampoo atau conditioner, ini bisa ngebantu kalian untuk jadikan referensi gitu ya. Okay, terima kasih udah nonton video aku sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.